saya pastikan vaksin yang expired itu tidak akan turun ke bawah gitu. Jadi kalau sudah itu akan kami pada waktu kita mutasi pun vaksin ke puskesmas kita masih di angka 3%. Warga saat ini memilih lebih banyak memilih diesel, tapi kami harapkan juga tidak banyak memilih, karena memang vaksin apapun intinya dapat meningkatkan imunitas tubuh. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.